Pemirsa, fenomena batu misterius menyerupai wajah manusia terus mengundang perhatian warga. Meski kental aroma mistis, batu yang kerap mengeluarkan suara tangisan disertai air ini dipastikan hanya fenomena alam biasa. Keberadaan batu besar misterius ini masih menarik perhatian warga Tarogong, Garut, Jawa Barat. Mereka kerap berkerumun di tengah bekas kolam untuk sekedar melihat batu dari dekat. Sepintas tampak salah satu bagian sisi batu menyerupai wajah manusia lengkap dengan mata, hidung, dan mulut. Warga tidak mengetahui secara pasti kemunculan batu ini. Namun, suara tangisan disertai keluarnya air muncul setelah sejumlah pohon di seberang kolam ditebang. Begini ya, ada tamu saudara bapak di Bandung. Ini ibu-ibu ada batu masih dia ada menangis di sini. Mana set ini ya, banyak orang-orang di sini. Jadi kemahan. Walau lekat dengan nuansa mistis, bentuk wajah manusia pada batu besar ini hanyalah fenomena alam biasa. Diperkirakan batu ini berasal dari letusan Gunung Guntur yang terjadi ratusan tahun lalu. Itu tidak ada batu itu sebagai hasil pengerjaan manusia masalah. Bentuk seperti itu memang wajahnya ya. Jadi kalau dari ini ya selintas ini seperti ada hidung, ada mata. Fenomena bentuk wajah manusia pada benda atau hewan memang sering terjadi. Ini menjadi bukti kebesaran yang maha kuasa dan diharapkan bisa menambah kadar keimanan seseorang. Jangan sampai keberadaan batu ini justru membuat masyarakat mendekati perbuatan syirik. Adalah fenomena alam, jangan dipercaya akan mendatangkan barokah, mendatangkan petaka, malapetaka dan lain-lain. Kita percaya saja bahwa itu adalah fenomena alam. Bahwa harus menambah keyakinan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Hingga kini batu menyerupai wajah manusia masih dibiarkan jadi tontonan gratis. Pemilik kolam belum berencana memindahkan batu ini ke tempat lain. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.